Halo guys, selamat datang kembali di Minecraft Survival. Oke, di episode kemarin kita sudah bikin rumah kaca di belakang kita dan aku mau bikin kincir airnya di sini guys. Oke, kita akan langsung saja dan di sini tadi aku juga sudah menyiapkan plank di sini karena kita akan bikin kincir air ini memakai kayu semua guys. Jadi kita akan menyiapkan kayu di sini. Oke, selanjutnya di sini aku akan langsung saja membuat lingkarannya terlebih dahulu di sini. Oke, dan mungkin aku akan mulai dari sini. 1 2 3 4. Oke, mungkin 5. Atau yep 5 aja guys, dan di sini kayaknya sudah malam juga, aku akan tidur dulu guys. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Oke, kemudian habis itu kita tambahkan lagi seperti ini. Kita akan bikin 4 blok seperti ini. Ini 5 dong, kita hancurkan satu lagi. Oke, kemudian yang di bawah sini kita hancurkan juga. Oke, kita hitung dulu 1 2 3 4. Oke, kemudian kita akan bikin lagi di sini bloknya guys. Kita akan bikin blok naik 1 2 dan di bawahnya kita hancurkan. Oke, kita sudah bikin 2 blok naik ke atas dan kemudian kita tambahkan satu lagi. Kemudian kita akan bikin lagi 2 blok di sini guys. 1. Oke, kemudian di bawah sini kita hancurkan 2. Kemudian di sampingnya kita tambahkan lagi 4 blok guys. 1 di bawahnya kita hancurkan, 2 3 4. Kemudian di sini kita akan bikin lagi 1. Oke, yang ini kita hancurkan 1 2 dan kita tambahkan satu lagi. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba kayaknya ada yang salah nih di sini. Ini salah guys. Oke, kita perbaiki lagi 1. Oke, 2. Kemudian di sampingnya 1 dan di atasnya lagi kita bikin 1 2. Di sini kita hancurkan. Oke, kemudian di atas sini kita akan bikin lagi. Oke, di sini kita hancurkan 1 2 3 4. Oke, kita hitung lagi. Oke, sip. Seperti ini guys lingkarannya. Oke, dan ternyata ada yang salah juga nih di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa diperbaiki nih kayaknya. Oke, jadi kecil ya. Oke, di sini sudah aku perbaiki seperti ini dan kita akan bikin lagi yang di sampingnya, guys. Kita bikin 1 2 dan di sini kita hancurkan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu blok seperti ini. Dan kita lihat dulu. Oke, kita akan bikin ke atasnya lagi 2 blok guys. 1 2. Oke, di bawahnya kita hancurkan. Kemudian di sampingnya sini kita akan bikin lagi 1 2 3 4. Oke. Kemudian kita akan bikin lagi ke atasnya 1 2. Kemudian oke. 1 seperti ini dan di atas ini kita akan bikin lagi 2 blok guys. Oke, ternyata nggak sampai ke atas. Oke, kita bikin dari sini saja. Oke, seperti ini sudah jadi guys. Dan di sini kita hancurkan dulu biar lebih bagus gitu kelihatannya. Oke, sudah membentuk lingkaran di sini. Dan aku akan bikin satu lagi guys di sebelahnya. Biar lebih bagus gitu kalau kita bikin dua gitu guys. Oke, mungkin yang di sebelahnya akan aku skip aja guys. Oke, sudah selesai di sini. Dan di sini sudah ada dua lingkaran. Kemudian kita akan bikin lagi tiang ke atasnya guys. Dan di sebelah sini juga kita akan bikin kayak tambah gitu guys. Kayak plus gitu. Biar nanti kita lebih gampang gitu bikin garis lintangnya gitu. Oke, kemudian yang di sini juga dan di atasnya juga sampai ke bawahnya di sini. Oke, satu lagi. Oke, sip. Kemudian kita akan bikin lagi garis lintangnya di sini. Oke, kita bikin satu lagi. Nah, sip. Kemudian kita akan bikin lagi garis lintangnya, guys. Nah, kemudian di sini kita hancurkan. Nah, seperti ini, guys. Dan di sini kita hancurkan. Dan di sini kita cuman ngambil tengahnya doang yang ada di sini. Oke, berarti di sini juga kita hancurkan. Kemudian aku akan bikin lagi garis lintangnya yang berada di sini. Seperti X seperti ini dan kemudian aku akan menambahkan juga kayu putih di sini. Oke,
Okay, kita loncat saja seperti ini guys. Nah, lebih bagus gitu kelihatannya. Dan nanti kita akan menambahkan yang di atasnya juga. Okay, aku akan naik dulu di sini buat menambahkan yang di atas. Semuanya sudah selesai kita pasang. Kemudian aku akan bikin stair dulu di sini. Kita akan bikin stair dari oak aja. Kita akan bikin mungkin 24. Kemudian kita akan bikin tiangnya. Kita akan bikin dulu lantainya. Oke, berarti kita akan bikin lantainya oke, satu lagi ke samping. Oke, kita lihat dulu dan yap, kemudian kita akan bikin tiangnya menggunakan stone. Aku akan bikin dulu stone brick. Oke, kemudian di atasnya kita tutup. Kemudian di sini kita letakkan stair di bawahnya. Di sini juga tiangnya sudah jadi dan di sebelah sini juga sudah jadi. Dan kemudian aku akan bikin lagi jembatan untuk ke seberang sana, guys. Kita akan bikin dari slab. Oke, guys, jembatannya sudah jadi di sini dan aku akan bikin lagi kayak rumah kecil lagi nanti di sini. Mungkin akan ku skip aja, guys. Aku sudah selesai menghiasi semuanya di sini dan seperti ini guys, aku bikin pagar juga seperti ini dan aku juga bikin pertanian kecil di sini dan aku juga bikin seperti ini guys. Dan di sini ada rumah petani, di dalamnya cuma ada tempat tidur dan chest guys. Oke, dan di sini ada tanaman wheat. Oke, kita akan lihat dari sini. Dan di sini aku juga sudah mengganti jalannya. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, guys.